ngebayangin, aku nggak ngebayangin dapat kabar kayak gini lagi tuh nggak ngebayangin banget gitu. Kak, kenapa sih mesti saya? Kan ada saudara yang lain. Kenapa harus saya nitipin anak harus ke saya? Udah anaknya nakal. Gue ngebayangin, dia lagi. Sebenarnya tadi aku mau berhenti, tapi bosen lihat kamu nangis. Bisa-bisanya bilang dia lagi. Nangis lagi. Bu, saya ini ngerjekeni lu. Aku gak nangis, aku ini lagi jengkel sama kakakku. Kenapa lagi? Ya kakakku tuh mau nitipin anaknya ke sini yang kembar padahal nakalnya minta ampun itu. Bagus dong ya namanya ngumpul keluarga itu bagus biar akrab sama tantenya. Ya kalau anaknya itu gak nakal, nakalnya minta ampun. Saya pernah tidur di cet toh. Menit dikira tembok. Iya dikira tembok. Kalau saya pas siang-siang bang saya ya nungguin dia main. Saya tuh ngantuk. Saya nguap dilempar semen. Namanya anak-anak kan nggak tahu. Ya itu didikan orang tuanya ya nggak bener. Orang tapi kan namanya bocah ya, yang tua ya harus inilah ngerti lah. Oh jadi dilempar semen juga harus diem. Dikasih tahu. Sudah saya kasih tahu. Eh itu nggak bagus ya. Itu semen itu kalau dikena air jadi keras tahu nggak? Sambil marah-marah ya. Enggak. Saya bilang, nah. Emang namanya siapa itu? Apa ponakanmu yang berdua siapa? Itu? Siapa? Upin Ipin apa siapa? Orang ponakannya aja enggak apal gitu. Kakakku kirim surat lagi ke sini. Wah. Emang yakin mau dikirim ke sini? Iya. Papa kita mau ke rumah Tiapati, aku tuh bingung tahu. Nenek berarti ya? Iya. Kamu tuh loh, anak-anak kok bekas cukuran jenggotnya kelihatan. Eh, tau gak? Ini bukan bekas jenggot. Iya. Abis makan ketan ini selundeng. Iya. Aku abis makan cemen tadi di sekolah. Cemen. Iya. Papa, ya. Makasih ya udah dibeliin es krim. Si Arman susah. Mana ada anak-anak? Papa, masa ada begitu? Oh, namanya kan manja sama bapaknya bagaimana sih lu? Oh, anak-anak manja. Iya. Papa. Aku ya, Pak. Ini kakakmu. Ini kakakku. Iya. Ini Dek. Siapa? Apa kabar lo, Dek? Baik. Keluarga. Masa adik karo masa kok. Ini kan dalam adegan.